Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Okay, anda semua bersiara langsung dengan saya Ija Ramli. Bagi yang belum kenal lagi, okay, siapa saya? Saya adalah Shaklee Business Leader and Shaklee Business Mentor dan juga pengedar Shaklee Narrative. Okay, so malam ni, actually saya nak share tentang something tentang macam mana kita nak kawal stres lah, which is tadi actually saya baru je habis satu kelas sesi lah dengan kita punya nutritionist Shaklee. Mana topik kita pada malam ni ialah tentang stres. So apa fungsi suplemen? Okay, so saya just nak share lah macam mana kan pengalaman saya sendiri kata menghadapi ataupun kita nak kontrol ataupun nak kawal stres kan. Macam normal lah kalau macam dalam bisnes ataupun dalam kehidupan kita, for sure mesti ada stres kan. Macam normal lah, memang normal kan untuk ada stres. Lagi-lagi kalau bisnes kan. So bisnes kita kena ada stres supaya kita boleh keluar daripada kita punya comfort zone, so that kita boleh buat something yang kita tak pernah buat untuk kita capai matlam apa yang target yang kita nak capai kan. So kalau macam tak ada stres, so kita akan jadi macam okeylah, tak cukup-cukup lah dengan apa yang ada kan. Kita akan macam okeylah kan. So tak, kita tak bertindak sangat kan. Kurang tindakan lah untuk kita nak buat kan. So perlu juga stres. Tapi walau macam mana pun, kita kena kontrol kan stres tu supaya tak efek lah kita punya kesihatan, kita punya badan kan. Sebab tadi macam dalam apa yang tadi ada share kan, kita punya pakar nutrisi share tadi, dia share kalau makin kita stres, sebenarnya dia akan effect kita punya sel, lagi-lagi sel otak kita lah, dia akan menyebabkan kita punya sel otak jadi mengecut kan. Lagi banyak kita stres, lagi banyaklah sel otak tu akan mengecut. So pentinglah untuk kita nak kita kontrol kan kita punya stress level tu supaya taklah sampai terlampau stress sampai mengakibatkan mental illness ke ataupun kata depression yang teruk kan. So sekejap ya, ada budak nak pakai ni. Okey, tengok kau mama. Okay, sorry. Ni ada. Hai auntie. Sorry ada gangguan sikit. Okay. Hai Kila. Oh, ya ke? Tak apa, nanti boleh tengok balik dekat kita punya Facebook group. Ada recording kat dalam tu. Okay, so balik pada stres tadi kan, macam mana kita nak kontrol lah antara cara nak kawal stres ni. Pertama, dia ada banyak lah kan dari segi luaran dan dalaman. Macam yang saya nak share ni, banyak dalaman lah dari segi kita punya nutrisi dalaman kan. Kena cukupkan nutrisi dalaman kita supaya kita punya badan ni lebih, kita nak, macam mana kita nak, dari segi apa ni, sudut pandang kita lah pada benda yang kita hadapi tu kan, dari segi stres yang kita hadapi tu lah. Okay, so macam apa yang perlu cukup ialah dari segi protein kan, protein, nutrisi lah yang kita kena cukupkan dalam badan kita. Protein, B complex, vitamin C, then dari segi omega, kalsium dan vitamin D. Yang mana ada satu lagi, polyphenol. Polyphenol ni dia macam dia ada untuk kita kata sebagai antioksidan lah kan. So itu secara generalnya. So, kalau nak tahu lebih detail, memang boleh kita contact lah, so kita boleh share kan. Sebab nak cerita kat sini panjang, benda tu panjang. Macam tadi pun kami ambil masa lebih kurang sejam lebih lah
dalam sesi tu. So so just saya summarizekan lah kan apa yang kita perlu. So tu antara nutrisi yang perlulah untuk kita cukupkan badan. Sebab kalau kita tak cukup nutrisi, itu yang akan mengganggu kita punya dari segi pengeluaran hormon kan. Contoh macam tadi, kalau kita tak cukup vitamin B complex, dia akan menyebabkan kita punya pengeluaran hormon kortisol. Kortisol ni untuk hormon yang stres, akan berlebihan. So kita kena cukupkan vitamin B kompleks dalam badan kita supaya kortisol tu dia tak lebih, tak keluar lebih lah daripada badan kita kan. Ha, maksudnya dia akan bila kortisol tu kurang, so dia akan menyebabkan hormon gembira, orang panggil happy hormon kan. Contoh macam dopamin, serotonin, semua tu happy hormon lah untuk kita dapat kata handle lah atau control kita punya stress level tu. Okay, satu lagi dari segi mindset kita jugalah. Memang kita ubah sudut pandang kita terhadap apa-apa yang berlaku kan dalam hidup kita ni. Kita menyaksikan bahawa itu semua adalah daripada Allah kan. Bila menyaksikan Allah dalam setiap kejadian yang Allah jadikan tu kan, apa-apa perkara yang menyebabkan kita stres tu kan, dia akan membuat kita akan lebih tenang lah kan. Kita akan tenang, kita faham. Okay, kita faham itu adalah daripada Allah, dan Allah apa-apa sahaja daripada Allah tu untuk manfaat diri kita juga. Dia akan apa, kita mungkin tak nampak lagi hikmah dia kan, tapi apa Allah dia adalah satu mungkin kebaikan untuk kita lah kan. So kita kena kontrol untuk kita jadi lebih tenang. Okay, apa contoh nak bagi? Contoh paling senang sekarang lah kan, sekarang tengah ada apa pandemik kan, ada masalah kita ada dengan COVID-19. So kalau dari segi bisnes, kalau ada bisnes yang terpaksa orang kata berkesan yang tak baiklah kan untuk bisnes tu, so mungkin dari segi situ bila kita nampak kita ubah sudut pandang kita, okay, itu adalah sebenarnya daripada Allah semua bla 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 tu kan, so kita boleh kontrol lah diri kita untuk lebih tenang. Di samping kita kena cukupkan jugalah dari segi vitamins kan, suplemen supaya cukup keperluan nutrisi dalam badan kita. Okay, so tu je lah kot nak cerita malam ni. InsyaAllah nanti kalau ada request nak cerita lebih lagi tentang stres ni, kita akan share lah. Okay, so terima kasih pada yang join. Kila, Mira, Assalamualaikum, bye.